Alhamdulillah saya bersama dengan sahabat saya Ayang Dia Cik Tun ataupun Tuan Fazil Muhammad Dali yang merupakan sahabat dalam perjuangan kita yang selama ini banyak menyokong kita bersama-sama dalam membentuk satu gerakan perjuangan yang Alhamdulillah sampai hari ini walaupun kita ini tidak mempunyai kekuatan dari sudut segala-galanya tetapi kerana kebersamaan kita dalam gerakan kita Alhamdulillah dengan berkat doa para alim ulama kita berada di dalam keadaan pada hari inilah. Cuma hari ini saya ingin memberi satu berita yang di mana kita sebenarnya saya dan juga seluruh pasukan dalam semboyan Malaysia dengan sokongan City Malaysia yang selama ini telah menyokong kita sama-sama ingin memberitahu tentang berkenaan dengan program makan malam semboyan Malaysia yang terharus diadakan pada 14 Januari 2023 dan kita kita perlu menunda atas sebab kita menghormati para alim ulama yang di mana kita telah dapat nasihat yang di mana tidak sesuai untuk program makan malam ini dianjurkan bersama dengan konsert. Jadi sebab itu telah kita meneliti dan kita rasa satu nasihat yang baik yang kita rasa kita tidak boleh teruskan pada hari yang sama. Sebab kalau kami di Persatuan Bunuh Semboyan Malaysia meneruskan program makan malam pada 14 Januari ini akan seperti kita tidak menghormati para alim ulama. Jadi sebab itu kami telah menukar bagi mereka-mereka yang ingin hadir pada program makan malam khusus kepada Maulid Akbar, anjuran bersama yang kita telah buat yang dibuat oleh Persatuan Kebajikan ACT Malaysia dan anjuran bersama Persemboyan Malaysia kita buat pada 31 hari bulan 12 2022 di Stadium Melawati Shah Alam yang kita akan himpunkan para alim ulama masuk antaranya kita punya Al-Habib Ali Zainal Abidin, kita ada Al-Habib Ali Al-Abashi, kita ada Syekh Abu Zaki, kita ada Maulana Helmi dan banyak lagi para asatizah yang bersama. Jadi sebab itu kami telah membuat satu keputusan untuk menghormati supaya program makan malam ini sebaiknya ditunda pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian kerana kita rasa lebih baik kita teruskan dengan program Maulid Akbar ni yang kita telah merancang lebih kurang pada 2 bulan lebih yang lepas untuk diadakan di Stadium Melawati ni. Jadi saya ingin memohon maaf kepada semua. Jadi tentang kenaan mereka yang bersungguh-sungguh nak bersama dengan kita pada makan malam ini, sebaiknya kita akan anjurkan di masa akan datang di tarikh yang kita akan tetapkan kerana saya rasa kita akan buat program makan malam sahaja bersama dengan artis-artis jemputan seperti Wings dan Search. Dan setelah saya juga mendapat nasihat daripada rakan-rakan artis pun, mereka pun bersetuju tundakan dan kita buat hanya konsert makan malam semboyan Malaysia. Maksudnya kita mula program sahabat pukul 8 malam sampai pukul 11 malam saja. Jadi kita tidak campur adukkan antara program ilmiah dengan konsert. Sebenarnya niat kami adalah nak cuba tarik anak-anak muda ni, maksudnya dalam dia datang program makan malam, kebiasaannya mana-mana persatuan buat program makan malam, dia hanya buat program makan malam dan ada persembahan daripada artis lebih kurang macam itulah, maksudnya konsert dan sebagainya. Dan kami cuba ikhtiarkan supaya nak buat program di siang hari itu ada program ilmiah. Kita nakkan keluarga dalam semboyan Malaysia, penyokong-penyokong kita ni adalah dapat tausiah daripada para habaib dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat program itu ada dua alam jadi dua alam sebenarnya tak sesuai sangat-sangat kerana pada pukul 12.30 hari hinggalah pukul 8.30 malam adalah program ilmiah ditutupkan dengan konsert. Jadi saya sendiri merakamkan ribuan maafan kepada semua. Kita akan buat dua program yang berbeza. Jadi Maulid Akbar kita akan buat pada 31 hari bulan 12 yang di mana dianjurkan oleh sahabat saya dan kita akan adakan kerjasama dengan semboyan Malaysia dan insyaAllah itu kita himpunkan dan masuk insyaAllah secara percuma. Jadi boleh datang beramai-ramai himpunkan, kita target 30,000 orang kalau boleh nak hadir pada 31 hari bulan 12 ni. Jadi pada program makan malam kita akan tunda pada tarikh yang kita akan beri maklum. Bagi rakan-rakan kita yang telah membayar deposit kerusi dan sebagainya, insyaAllah berhubung dengan pihak pengurusan kita secara drastik akan membuat pemulangan kerana kita tidak mahu menahan duit booking ini kerana biarlah booking itu dibuat untuk program yang akan datang sebab kita tak nak nanti dia hold duit orang nanti kejap lagi program tu tak tahu bila kita buat, mungkin bulan 5, mungkin bulan 6, kita tak tahu. Jadi akan minta kepada semua berhubung dengan pihak pengurusan, kita akan refund untuk duit kerusi yang beli meja yang kita dah penuh lebih kurang 110 meja dan jadi insyaAllah boleh ambil balik booking supaya kita bayar booking tu untuk kemudian punya kita punya program makan malam supaya selesai. Jadi program yang akan datang, mereka yang datang hanya fokus untuk adakan konsert sebab saya takut yang bayar itu nak pergi maulid. Kejap lagi saya jadi bermasalah, saya tak mahu begitu. Jadi insyaAllah itu saja, saya mohon maaf dan ampun. Jadi semoga tuan-tuan jangan marah. Saya tahu yang nak datang daripada Melaka, daripada Kedah dan sebagainya ramai.
nak datang bersama kan, yang sedang bersungguh-sungguh. Tapi saya cadangkan kita buat program makan malam, program makan malam saja. Jadi insyaAllah itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.